Ya, selamat malam. Malam hari ini saya mau mengajarkan bagaimana caranya mempercepat channel YouTube Anda mendapatkan subscribe dan waktu tonton. Langsung saja Anda harus download yang namanya aplikasi Sub4Sub Pro yang ada di Play Store. Anda ketik aja Sub4Sub Pro. Karena saya sudah download, maka tampilannya adalah seperti ini. Saya akan buka aja aplikasinya. Jadi ketika Anda sudah login pertama kali dengan akun channel YouTube Anda, akan muncul tampilan semacam ini ya. Lalu tugas Anda adalah pertama mengumpulkan koin. Ini koin saya masih nol karena saya belum mengumpulkan koin hari ini. Setiap kali Anda menonton video lamanya 1 detik, kemudian Anda like dan subscribe, maka Anda akan mendapatkan 10 koin. Setiap hari Anda diperkenankan atau diizinkan pada batas 500 koin. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan 500 koin atau Anda dapat menukarkannya di campaign itu, setiap 10 koin mendapatkan 1 sub. Oke, langsung saja saya praktekkan seperti ini ya. Pergi ke favorit, klik baik, kemudian klik gutu, klik baik. Silakan tonton video sampai hitungan mundur selesai, lamanya sepanjang 60 detik. Nah, kalau sudah demikian, ketik like, ketik subscribe, ketik tombol panah hijau ke kiri, maka Anda akan mendapatkan 10 poin ya. Ulangi langkah ini terus menerus sampai poin Anda cukup. Minimal penukaran poin adalah 50 poin. Kalau Anda sudah 50 poin, Anda menuju ke campaign ini ya. Kemudian masukkan link di sini video YouTube channel Anda. Lalu klik video YouTube channel Anda, lalu klik poin yang Anda dapat di sini seperti ini ya. 10 tukarnya 1. Ini saya nggak bisa tukar karena masih 10 ya, minimal 50, memang 50 seperti ini. Langsung klik menyimpan. Kalau itu terjadi, maka kalau Anda lihat di My Campaign di sini ya, nanti akan berjalan urut seperti ini. Saya tadi barusan menukarkan sebanyak 100 koin saya tukarkan dengan 10 subscribe. Nanti otomatis video channel saya akan bertambah 10 subscribe.
Sekian tutorial saya, kiranya berguna bagi Anda YouTuber pemula yang ingin mempercepat subscribe. Terima kasih.